Saya mau mereview LED ini untuk ditaruh dijual di Bukalapak ya. Jadi ini satu paket, ini cara pasangnya. Bohlamnya adalah LED H4 ya, XHP70 Cree USA asli, bukan KW, udah saya cek. Dia tipe sorotan atas bawah ya, dua buah chip XHP70, ada cutoff-nya. Cutoff-nya dibentuk oleh topinya ini. Dia memakai pendinginannya kipas, PCB-nya Cooper ya, kipas, dia pakai kipas bukan Cooper belt. Dia ada balasnya, dan kita akan ukur ya berapa sih konsumsinya dia ya. Dia adalah dua buah chip tipe sorotan atas bawah. Ini pasang tinggal colok H4 ya, untuk mobil-mobil yang memakai lampu H4 tinggal colok. Ini asli bawaan pabrik, kita nggak dimodifikasi. Seandainya kalau Anda memodifikasi bisa, itu ya. Seandainya kalau mau dimodifikasi bisa. Nah, kita set dulu power supply-nya adalah 12,7. Ini terang sekali ya, XHP70. Kipasnya tipe silent, watt saat ini adalah 23 ya, untuk low beam 23. Dan kita ada lux meter ya di depan, menghasilkan sekitar 3300 lux ya, 3300 lux 23 watt. Jadi ini pada saat low beam 3300, pada saat high beam wattnya adalah 42 tuh, terlihat ya, 41,7. Dan pada saat high beam yang pasti adalah lux-nya dua kalinya ya, mestinya ya, karena dia dua buah chip yang nyala. Pada saat low beam chip yang tinggi yang nyala, pada saat high beam chip yang pendek. Nah, ini pada saat mati, pada saat low beam chip yang sebelah kanan yang nyala karena tipe posisi tinggi. Pada saat high beam dua buah chip yang nyala, tipe sorotan atas bawah ya. Ada cut off-nya. Jadi ini real 42 watt ya, high dan low 42 watt. Pada saat low beam 3300 lux. XHP70. Jika ada berminat bisa WA saya 0898-269-3838. Kalau Anda mau beli melalui Bukalapak bisa, silakan cek deskripsinya dan tinggal klik linknya di bawah. Ya, cek deskripsi dan klik linknya di bawah. XHP70 H4. Ada cut off-nya. Oke, terima kasih. Sebagai tambahan, LED ini full adjustable ya. Titik fokus bisa diputar dan bisa di adjust maju mundurnya. Nah, ini dudukan H4 ini bisa diputar sebentar. Dudukan H4 ini Anda bisa putar, bisa maju mundurkan ya, tuh. Tuh, ya. Jadi Anda mau putar berapa derajat, mau pasangnya agak mundur, agak maju bisa ya. Ini bisa diputar. Nah, ya. Jadi fokus untuk tipe bohlam ini fully adjustable, sesuai kemauan Anda mau posisinya di mana, gitu ya. Jadi fully adjustable, maju mundurnya, putarannya semua bisa di-style, ya. Terima kasih.